What's up, Cita Wap? What's up? Kita doang nih, Beb! Sama datang di review Smoke IG Preville Pod. Ada 3 buah, ini sama aja, rasanya banyak ya. Ini disposable pod dengan isi yang dibeli sama isinya. Gimana, kan? Isi yang dibeli dengan flavornya. Beli cartridge-nya udah ada isi di liquid-nya gitu aja. Iya, benar. Udah ada isi di liquid-nya ya. Udah ada isi liquid-nya. Beli pot udah sama isinya. Ada rasa leci ice, ada rasa watermelon ice, cola. Coca-Cola. Pasti pineapple watermelon. Exotic fruit. Lah ini. Mango ice. Nah ini mah itu. Cool mint. Cool yo. Nah ini blueberry. Grape ice. Lah ini. Peach ice. Cool yo mana cool yo? Ini ada warna blue. Ungu. Blue purple. Black. Oke, langsung ke jarak dekatnya deh. Dep down. Selamat datang di jarak hebat. Ya, betul. Ini ada 3 buah ya. Ada black, blue gray, blue purple. Dibukanya seperti udut. Kita pakai yang black lah. Ayo jangan. Purple, blue gray. Kenapa enggak purple? Blue warna, gray agak kurang berwarna. Jadi kombinasi yang sepertinya mantap. Yang lebih kalem. Kita buka plastiknya. Oke, ini dia kemasannya ya. Kita bisa tengok di sini ada tulisan 5 power model. Terus layarnya OLED walaupun cuma 0,69 inci. Baterainya KT aja 400 mAh, pakai casan USB tipe C. Di bagian tukang kita belakang. Akan ya belakangnya akan melihat isi di dalamnya ada EG Pod device, terus ada USB Type C dan isi manual. Tidak dikasih port ya, please purchase accessible port yourself tuh katanya. Beli sendiri lah isinya. Not sell to minor, ada scratch code. Ini dia ada user manual. Ada isi makanan mul. Ada kabel USB Type-C. Dan ini device-nya. Kira saya ini device-nya bakal kecil ya. Bagian belakangnya ada smoke. Ngecas di sini. Di sini ada satu tombol seperti biasa ya, satu tombol untuk menggerakkan seluruh program di sini. Kita buka ini lapisan anti gores pertamanya. Di sini dalamnya ada magnet, ada 2 buah pin konektor, ada lubang airflow. Airflownya itu tembus ke sini, cuma satu. Ya. Ya, kita pencet 5 kali untuk hidup tuh agak mah. Ini pakai 9 watt ya. Untuk ngubah wattnya seperti biasa pencet 3 kali tuh agak. Langsung bisa diatur, satu kali pencet. Maksimalnya 10 watt ya, 12 watt. Paling kecil 8 watt. Kalau sudah selesai setting watt, tinggal dibiarkan aja. Misalnya 10 watt ini. Simpel ya? Sudah ya. Pengaturannya itu aja, terus di tampilan sini ada puff-nya udah berapa kali, ini masih 0. Terus ada indikator baterai sama persentase baterainya. Oke, kita coba 4 kali deh. 4 kali tidak ada, 2 kali. Kita coba tekan lama ya. Tidak ada. Jadi 3 kali untuk atur watt dan 5 kali untuk matiin atau hidupin device ya. Ini auto ya, tidak ada pincet. Jadi langsung sedot aja. Kita langsung ke jarak hebat. Ya, jarak hebat. Upton. Bentar, kita cek dulu liquid. Mau apa nih? Coca-Cola ya. Coca-Cola. Kita akan mencoba kali ini Coca-Cola yang untuk dibuka. Coca-Cola. Tau. Besar ya? Kira saya isinya 2 malah ini. Iya, kira-kira 2. Ini bes ini. Ini tulisan di belakangnya lupa dibaca ya. Pull out the silicone plug. Terus tunggu 2 menit sebelum popping. COP teknologi ya. Polisi. Kita buka. Keras ya. Tunggu 2 menit ya. Oh, jadi dia menahan si liquidnya ke cartridge, ke coilnya kayaknya. Iya, sebelum masuk ke coil. Iya. Jadi coilnya sebenarnya tetap bersih, tidak ada liquid. Pas kita tarik, baru si liquidnya turun ke bawah. Iya. Bagus ya. Ini namanya pakai BF mesh inside. BF. Itu coilnya kelihatannya, terus ada putih-putih di sini, nggak tahu apa. Sepertinya enak ya, kita tunggu 2 menit. Enak nih. Cemil Upton! Upton! Selamat datang di jarak hebat! Selamat datang! Kita tadi sudah ini ada juga pasang. Nih. Warm tips for the best taste, use it up within
5 years and shave out 12 day. Jadi 5 hari setelah. Yang benar lah masih tahunya. Untuk rasa terbaik gunakan ini setelah 5 hari setelah narik silikonnya. 5 hari. Berarti sekarang nanti 5 hari kemudian. Iya. Cabut langsung tunggu 5 hari baru dihisap. Basi ya tuh. Katanya terbaik. Nanti lah kita coba salah satu lah. Ini rasa yang lain lagi dong kita cabut. Watermelon ya. Itu Coca-Cola tadi berapa mg? 3. Itu di kotaknya dong. Oh ini ya. 3% juga. Ya, 3%. Ini saya coba lagi watermelon 3% juga. 30 berarti kan? Ya 30 mg. Oh iya, semuanya 3% semua. Aduh jatuh ah. Eh belum 2 menit? Ya udah, udah. Ini yang udah mah 2 menit mah. Ya cobalah. Saya coba duluan. Sepuluh watt itu. Dingin. Strong. Powernya gimana itu, eh? Gimana cara ganti wattnya gimana ini? 3 kali. Karena ini nggak men-listernya. 3 kali tetap, terus dibiarkan. Minimalnya cuma 8? Iya. Ya bedanya 2. Ya masa mau 1 watt? Ya 5 lah gitu. Mana kelima? Gimana? Kalau rasa sih enak ini menurut saya ya. Cuman dinginnya itu dingin. Coba lah. Dinginnya dingin. Pengen nyoba juga. Jadi dia tuh pas kita inhale, pas kita inhale dingin. Bagus banget. Pas kita exhale, dia itu keluar nikotinnya baru. Oh. Jadi kan antara dingin dan nikotin tuh jadi beradu. Beradu. Jadi yang menyebabkan batuk lah gitu. Coba ini watermelon. Enggak ada yang water. Kamu coba cari yang enggak ice mode. Mango ice ya. Jangan yang ada ice. Ada ice semua itu. Ice semua. Tahu lagu Iceberg? Kamu mango biasa aja itu yang mango. Mango lah. Apa ini exotic nih? Exotic fruit. Tapi lama-lama ya. Enak sih. Lama-lama bu, kalau yang suka dingin itu segar gitu. Coba sih itu saya kucing ini jadi kenapa tadi? Sama nggak? Sama tuh, kan ketutup karet. Pas kita ini naik ya tuh. Oh iya. Tuh, jadi baru buka pisang gitu. Bagus ini. Ini edan. Ini top ya. Ini. Nyekotinnya hebat tuh ini. Dibiarkan selama 2 menit. Ah, nikotinnya tuh garuk gitu pas keluar gitu, garuk gitu, garuk pas exhale. Nah, enak, dingin sama nikotin ya. Jadi ada dua varian, dua sesuatu yang ke dada itu wah gitu disatukan. Dingin kan wah kalau yang gak biasa. Dua sesuatu enggak. Wah, langsung kerasa ini. Ini sedet 2 kali aja. Dua bahan yang sebenarnya itu saling beradu itu. Nikotin dan dingin itu saling beradu sebenarnya. Ya, jarang disatukan biasanya. Tapi enak sih ini cobain yang Coca-Cola-nya. Sampai 11 watt. Wah enak sekali nih Coca-Cola. Enak kan Coca-Cola-nya? Enak banget sih. Saya paling favorit deh. Pada belum nyobain semua. Saya belum nyobain semua, tapi ini favorit deh. Soalnya dari awal juga suka lagu Coca-Cola ya. Yang Coca-Cola teng teng teng. I love you, I love you, I miss you, I miss you. Facebook pace bo'ot Bluetooth blowe to'ot Coca-Cola. Ya pusing itu ya. Kok lebih nyegrek ini ya? Nikotinnya. Lebih. Makanya saya tanya itu Coca-Cola berapa? Ini si. Tapi ini enggak dinginnya enggak terlalu dingin dibanding Coca-Cola, masih lebih dingin Coca-Cola. Dinginan ini. Dinginan Coca-Cola. Saya mencoba Coca-Cola malah enggak dingin. Saya terlalu main Coca-Cola. Mungkin habis nyoba saya pertama ya. Ini isi cartridge-nya 2,5 ml. Jadi mungkin kalau di. Tapi kalau dengan nikotin segini lama ya awet. Ya awet, makanya dia bisa menyebutkan 5 hari itu
the bestnya, the best rasanya 5 hari kan katanya. Setelah 5 hari jadi ini makin lama menurut Smok semakin nikmat. Udah kali ya, udah 2 menit mungkin. Sudah lah, sedot-sedot dulu tanpa ini biar naiknya cepat. Pelan-pelan, jangan ini nanti ketarik. Sedot biasa kayak monyet. Dia rasa kayak apa ya? Kayak permen Yupi yang panjang itu loh kan, ada rasa watermelon. Ah iya betul, yang jadul ya. Bukan yang jadul. Oh Yupi. Iya itu bukan Yupi. Bukan Yupi apa? Permen karet yang panjang. Bukan. Yang kayak jelly gitu, yang di, yang esem. Enggak tahu sih. Apa sih? Cupacup kalau nggak salah. Wow. Benar, nikotin dan ini juga sama. Nikotin dan dingin. Tapi ini. Ini apa sistemnya disposable ya? Disposable-nya dia safety. Biasanya disposable yang lain tuh liquid dan oilnya itu sudah bercampur aduk selama beberapa lama didiamkan. Sejak dari pabrik. Ya, sejak dari pabrik sampai ke Indonesia itu udah didiamkan. Kalau ini enggak, jadi dia lebih safety gitu, lebih enggak. Oilnya tidak tersentuh sebelum dipakai, kapasnya tidak tersentuh sebelum ditarik sih. Ditarik gitu. Karetnya. Ya, jadi kapasnya tetap kering. Terus tadi apa ya, lupa mau ngomong. Kamu rasa apa itu? Perut. Ini pusing nih. Baru ngerasa ini pusing nih. Ini untuk rasanya mah bener nikmat. Tapi itu tadi yang saya nggak nyaman, cuman hanya di dingin dan nikotinnya di sini. Saya baru nyadar ini ininya. Berarti ini cara pakainya memang buat sekali-kali doang. Iya, buat sekali-kali. Maksudnya bukan di chain vaping. Iya, nggak bisa ini, nggak bisa di chain vaping. Nggak bisa. Seringan ini. Nikotinnya terlalu kuat. Dua aja udah kerasa saya. Ya, 2 kali sampai 5 kali udah diam dulu berapa jam. Betul. Ya, diatur-atur aja lah teman-teman pasti lebih. Ini cocoknya dibawa teman-teman lagi ke mall, lagi ngedate jalan misalkan. Setuju. Yang banyak orang. Nah, kayak ini sekali. Sekali sudah saya butuh nikotin. Enak ini rasanya nih. Saya mau fokus nih, mau memandang wajah si dia. Jadi enggak akan lihat cewek lain. Emang apa hubungannya? Nikotin bikin fokus. Enggak fokus sama si dia juga. Gimana kalau yang lewatnya teh lebih cantik dari pacar kamu misalnya? Di fokus pindah. Cewek itu manusiawi itu. Saya pusing, bentar. Oke. Overall ini mantap, teman-teman. Kalau mau pakai wattnya juga diatur aja. Saya pakai 8 aja. Ini yang paling rendah sudah cukup. Cukup. Kalau masih kurang bisa di 12. 12 ya dan bisa 12 13 tadi. Saya 12. Enggak bisa 12. Maksimum. Oh, 12. Powernya enak, airflow-nya udah sangat cukup ya. Cukup. Pas. Tidak kurang, tidak lebih. Dan desainnya pakai tebal, bisa ditaruh di saku kecil, saku depan terserah bisa. Gerpengnya tidak terlalu tebal. Ininya mode piece-nya enak ya? Mode piece-nya pas. Dan itu layarnya jelas sekali ya. OLED walaupun brightness ini tidak bisa diatur, tapi sudah cukup terang ini di kondisi terang. Ini terang sekali studio kita, ini tetap terlihat jelas. Ya benar-benar. Sudah ya? Ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Ingat, energi itu selalu relatif. Dan vape tetap di hati. Keep pumping.